Mas Ali, mereka teh kapan sih pindah dari sini, Mas? Kok nanya aku? Tanya sendiri aja ke depan. Cep, kayaknya kita harus cek barang kita yang sudah dititipin. Kamu tuh dengar saya atau enggak? Dengar. Ayo, atuh berangkat. Duduk, kuai. Ayo, turun, berangkat. Mas, udah pada pergi, Mas. Iya, aku juga tahu. Yaudah deh, kalau gitu saya mau ke rumah Pak Sopian dulu, Mas. Mau ngapain? Inisiatif. Ah, si tinggi pintunya nggak ditutup. Adalah Mbak Deno. Apa-apa kok nanya Bu dosen? Apa-apa nanya Bu dosen? Kenapa enggak nanya saya aja? Wes toh, sekarang mau nanya apa? Oke, Mbak Yuni, saya mau nanya. Kenapa bikin paspor harganya mahal? Mbak Yuni, kok dokem aja? Apaan jawabannya? Pasti gak tahu kan jawabannya. Dia gak tahu banget enak jawabannya. Eh, Pok, maksudnya itu apa? Ya, emang gak tahu kan? Duh, udah. Jangan pada ribut, ya. Mbak Denok, setahu saya sih itu kayaknya gak mahal deh bikin itu. Paling cuma 300-an. Oh, kemarin kata Bang Ojak 1 juta. Oh, mungkin kalau begitu Bang Ojak itu bikinnya lewat biro jasa. Tapi kalau ngurus sendiri murah kok, Mbak. Mbak Deno, Mas Ojak ngapain toh? Mau bikin paspor? Kata Bapak, buat jaga-jaga kalau mau berangkat umroh. Weladalah, kalau ndak pasti ya ndak usah bikin paspor toh. Eh, Mbak Yuni, biarin aja dia yang mau bikin, dia yang bayar. Mbak Yuni juga kagak bayarin, ngapain Mbak Yuni yang repot sih? Cuci mobil, Yan? Iya, Pak Haji. Cuci mobil? Iya, Pak Haji, kan tadi saya udah bilang. Alhamdulillah, saya dipanggil Haji. Dia ngurus paspor buat umroh aja ribet banget. Oh, maaf, Pak Ojak. Maaf. Olahraga. Ya, mau ngikutin tadi tuh dia. Assalamualaikum. Naim. Im. Waalaikumsalam. Men lo kemari, ada apaan? Mau numpang makan lo ya? Emangnya gue lo, Im? Eh iya, kemarin lo abis pasang gigi abis berapa duit? Berapa ya? Kalau kagak salah, 4 jutaan dah. Emang apa? Mahal amat, yakin lo? Yakin lah, mau segitu. Lo pakai juga? Iya, kemarin Tuti nyuruh gue pakai juga. Hah, lo ngiri aja sama gue. Lo ubanan gue kagak ngiri. Ya udah, lo pasang aja sono. Kalau pasang Rod, si Tuti tambah suka sama lo. Maunya sih begitu Pak Sofyan. Cuman kata orang biro jasanya, satu orang 1 juta. Lo kalau saya berdua sama Denok jadi 2 juta. Ah, masa sih Bang Ojak? Ini setahu saya ya, harganya cuma 355.000 satu orang. Hah? Masa Pak Sofyan? Iya. Makanya Bang Ojak jangan ke biro jasa, tapi langsung datang ke kantor imigrasi. Gampang kok prosesnya. Oh begitu. Iya dah, makasih Pak Sofyan. Ntar saya ke sono. Makasih Pak Sofyan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Bapak haus deh. Minumlah, Pak. Lah iyalah, masa diurut? Maksud Bapak, bikinin es sirup dong. Oh, ngomong dong. Bu ya, Pak. Iya, makasih ya. Ya.
Assalamualaikum. Pak Sofyan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den, ada apa? Saya mau inisiatif, Pak. Inisiatif apa? Inisiatif untuk mencucikan mobilnya Bapak. Oh, inisiatif kamu tuh bagus, Den. Keren. Cuma telat. Saya udah cuci mobil. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Sekarang kamu inisiatif lagi. Inisiatif apa, Pak? Ini kan udah mau buka cucian motornya. Bantuin sapi sana. Oh, iya, Pak. Ya udah, kalau gitu saya pamit, Pak, ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.